Republik Indonesia. Dua, satu. Kita berikan tepuk tangan Bapak hadirin sekalian. Lima kali tabuhan gong dari Pak Wamen berupa. Transformasi menjadi elemen yang tidak bisa dipisahkan dari reformasi birokrasi. Dalam hal ini, Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya transformasi untuk menemukan cara cepat dan tepat dalam menghadapi perubahan tantangan dan peluang untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang lebih baik. Karena Pak Presiden selalu berkali-kali menekankan bahwa di masa depan itu pertarungannya bukan negara kuat melawan negara lemah, tetapi negara yang lebih cepat akan meninggalkan negara yang lebih lambat. Jadi faktor kecepatan dalam pengambilan kebijakan tetap dengan mempertimbangkan proses dan prosedur yang baik dan tata kelola governance yang baik, tapi tanpa mengabaikan kecepatan itu sendiri. Kemarin dalam acara penyerahan BIPA juga Presiden menekankan prosedur penting, tapi output jauh lebih penting. Jangan sampai kita mudah berpuas diri, terus tingkatkan mutu kinerja dan layanan Kementerian Kominfo yang efektif, efisien, akuntabel, dan profesional. Hal ini tidak semata-mata untuk menaikkan nilai reformasi birokrasi, namun lebih daripada itu, yang terpenting adalah bagaimana kinerja birokrasi dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat. Seperti yang ditekankan oleh Bapak Presiden dalam berbagai kesempatan. Saya juga ingin menggunakan kesempatan untuk berterima kasih kepada Kementerian Pan-RB atas pendampingan tiada henti yang diberikan kepada Kementerian Kominfo. Sekaligus saya ingin mengapresiasi Ibu Sekjen dan Ibu Bapak sekalian. Seluruh jajaran Kementerian Kominfo yang selama ini telah bekerja keras dalam menjalankan mandat reformasi birokrasi di lingkungan kementerian yang kita cintai bersama ini. Sebagai penutup, izinkan saya mengajukan sebuah pantun spesial untuk ibu bapak sekalian. Mohon cakepnya. Beli papeda ke Manokwari, ditambah ikan bakar yang menggugah selera. Terus dukung reformasi birokrasi demi Indonesia maju, jaya, dan sejahtera.